Maaf untuk teman-teman tadi dari panitia ada sedikit kendala. Mungkin bisa kita lanjut ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah ucapan selamat bis Natalis dari Ketua Umum KMPE 2021. Kepada Saudara Anak Damar Sasongko, kami persilahkan. Ya, masuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi KMTE yang ke-28. Semoga untuk KMTE ini sendiri kedepannya semakin jaya, semakin solid juga, dan mungkin untuk inovasi-inovasi ke depan tentang masalah program kerja ataupun kegiatan-kegiatan teman-teman yang lain semakin ada inovasi yang baru, serta untuk kegiatan teman-teman sendiri antara satu dengan yang lainnya semakin baik komunikasinya juga. Semoga untuk KMT ini sendiri yang ulang tahun yang ke-28 tetap semakin jaya, semakin solid, serta semakin lebih baik daripada yang sebelumnya. Semoga untuk hal-hal yang kalian impikan atau kalian inginkan di sini, di kali ini, di tahun kali ini juga, semoga untuk kali ini segera tercapai dan menjadi apa yang kalian inginkan juga. Mungkin sekian dari saya pribadi. Sekali lagi, selamat ulang tahun, selamat hari jadi KMTE yang ke-28. Oke, KMTE jaya, KMTE jaya, KMTE jaya, jaya, jaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Nah, mungkin untuk Mas Damar bisa stay di atas panggung dulu karena acara selanjutnya pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Ketua Panitia yang lalu diserahkan ke Mas Damar sebagai Ketua Umum KMTE. Terima kasih kepada semua saudara anak dari Sasongko dan Mas Ujian Fami atas pemotongan tumpengnya. Masuknya acara selanjutnya adalah penampilan video selamat dari Kama FP dan FKH Mei. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Masih dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mustaqim, Ketua Umum Dinamik periode 2021. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 untuk KMP UMS, untuk semangat jaya, semangat solid, dan keluarga semangat erat. Salam listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Nugraha, selaku Ketua Umum KMP Aswar Pencitra FT UMS, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-28 untuk KMTE FT UMS. Semoga harapan dan juga cita-cita dari para teman-teman pengurus KMTE FT UMS dapat terwujud di tahun ini. Yang tinggi solidaritas dan juga profesionalitas. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Bimo Jowo, selaku Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengucapkan selamat milad kepada KMTE UMS yang ke-28. Semoga semakin kompak, semakin solid, serta bisa menjadi wadah bagi mahasiswa teknik elektro untuk mengembangkan minat dan bakat. Selamat hari ini, KMTE UMS yang ke-28. Semoga dengan bertambahnya umur KMTE UMS ini bisa menjadi penghubung inspirasi mahasiswa teknik elektro yang lebih baik, dan semoga ke depannya KMTE UMS bisa menjadi lebih maju, lebih berkualitas, dan lebih jaya. Dan juga keluargaan antar pengurus. Saya perwakilan dari KMTM mengucapkan selamat hari jadi ke-28 keluarga mahasiswa teknik elektro. Semoga kedepannya keluarga mahasiswa teknik elektro semakin jaya, sukses, dan kuat. Selamat hari jadi keluarga mahasiswa teknik elektro yang ke-28. Semoga di umur yang semakin dewasa ini semakin bisa menunjukkan kreativitas dari mahasiswa dan mampu selalu memperdaya sekali-sekali dari teman-teman mahasiswa teknik elektro kesempatan. Semoga semakin jaya, jaya, dan jaya. Selamat hari jadi keluarga mahasiswa teknik elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ke-28. Semoga KMT semakin maju, semakin inovatif, serta semakin kreatif. Angka 28 adalah angka di mana dalam sebuah umur merupakan titik kematangan yang sempurna. Selamat milad, keluarga mahasiswa teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ke-28. Semoga menjadi organisasi yang maju dengan program kerja yang berkualitas. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat hari jadi kepada keluarga mahasiswa teknik elektro yang ke-28. Semoga KMT semakin jaya dan juga dapat memberikan kontribusi yang aktif serta positif untuk teman-teman mahasiswa jurusan teknik elektro, Fakultas Teknik, dan juga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga di periode-periode yang akan datang mungkin banyak hal-hal baru dan juga baik yang dikembangkan dan juga dilakukan oleh teman-teman KMT untuk bergerak kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang masa akademik ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup teknik elektronika. Perkenalkan, kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap mengucapkan selamat tahun kami dari Hima Pro Teknik Elektro Universitas Budaya Kudus ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 tahun untuk KMTE UMS. Tetap solid, tetap jaya selalu. Elektro jaya, jaya. Elektro jaya, jaya. Elektro jaya, 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 jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Budaya Kudus mengucapkan selamat ulang tahun untuk warga mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ke-28. Semoga semakin solid, semakin jaya, dan sukses selalu. Kami dari HNC Teknik Elektronika Politama mengucapkan selamat ulang tahun HNC UMS yang ke-28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KMTM Telkom mengucapkan selamat ulang tahun untuk KMTM UNS yang ke-28. Harapannya semoga semakin jaya, jaya, jaya. Halo, perkenalkan kami dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Unsud. Kami Margana Mandala ingin mengucapkan selamat hari jadi KMTM UNS yang ke-28 tahun. Semoga dapat menjadi sebuah wadah yang terus berkembang dan dapat menjadi inspirasi bagi sekitarnya. Elektro jaya. 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 Hari ini adalah hari yang spesial buat keluarga kita di Solo, yaitu KMTM UNS. Karena pada hari ini KMTM UNS tengah merayakan ulang tahun yang ke-28. Maka dari itu kami KMTM Unika Sigit Pranoto mengucapkan selamat ulang tahun untuk KMTM UNS yang ke-28. Terima kasih atas video selamat dari KMFT dan juga FKHMI. Selanjutnya adalah penampilan musik dari band akustik elektro. Kepada band akustik elektro dipersilakan.
ada sesuatu. Ada getaran membuatku rindu, senang hatiku, atunan suaranya, ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian, ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba cinta kepadaku, saat mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian, ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba cinta ada kepadaku, saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta ada kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Ayo Mas Sahel. Mas Sahel, panggilan kepada Mas Sahel. Dewi, duet. Ayo. Hidupku tanpa cintamu, bergelam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu, bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirih, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku.
Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Simpan mawar yang ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Sudikah kairimu untuk kenali aku dulu? Sebelum kau ludahi aku, sebelum kau robek hatiku, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Meski kau tak cinta kepadaku, beri sedikit waktu biar cinta datang karena terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena tak terbiasa. Apa ya? Ku bisa membuat ya, terima kasih kepada band Akustik Elektro yang sudah menampilkan lagu, dua lagu untuk acara Disnatalis pada sore hari ini. Sebelum acara ini ditutup, silakan untuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Ayo teman-teman on cam ya. Kita ayo, dokumentasi. Teman-teman. Kita dokumentasi dulu. Ayo teman-teman bisa on cam. Ayo yang belum on cam, segera on cam. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa on cam juga. Sebentar ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Sekali lagi.
Satu, dua, tiga. Terima kasih untuk teman-teman presentasinya. Ya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Dis Natalis KMT ke-28 pada hari ini. Mari kita tutup acara Dis Natalis KMT ke-28 hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Dewinda Saputri dan rekan saya Ananda Zaki Jaisario selaku Master of Ceremony beserta seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.